Di sini kita masukkan minyak api. Oke. Okay. Okay. Kita panaskan. Okay. Masukkan sayur. Okay. Sayur and yeah. Masukkan telur. Okay. Kita masukkan pes. Pes. Untuk satu bungkus biji ataupun 100 gram ni atau untuk satu orang makan, kita masukkan pes sebanyak ya. Satu. Okey. Dan dua. Kita ambil air sikit. Kita masukkan pes. Kita sekacau saja. Okey. Pulang boleh anda nak masuk ayam ke daging ke udang ke apa? Okay, mesti ada kan? Pes ini sudah semua pes ini mengandungi cili, bawang, garam, gula sebanyak. You all tak payah pakai lah garam gula semua. Yang semua dah ada dalam ni, kita dah panggil dia serve party pes. Goreng, kering, buat apa dia, biur, sebagainya lah. Okay. Yang spesialnya, macam ni pun boleh buat untuk rendang. Dia rendang untuk sedati kita akan tidur. Macam mana buat rendang untuk menggunakan serve party pes. Okay. Nanti kan, Kelebihan The Sauce Multipass keluaran Lyra Hospitality Traders. Ini sangat mudah digunakan, patah dan cepat. Dan okey, sedap, insyaAllah. Dan gunakan senang, kita boleh masuk minyak, masuk bahan-bahan mentah. Dan so, tak kisahlah ayam, daging dan sebagainya. Sayur dan juga mie goreng ataupun bihun goreng atau nasi goreng ataupun maggi seperti ini. Jadi masukkan di kuala untuk satu orang makan, untuk dua sudu. Kemudian masukkan sedikit air untuk larutkan kecap tersebut. Dan kita boleh panaskan api, goreng. Kamu perlu pulang ke anda. And then dengan pantasnya siap seperti ini. Okay, so untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang ada anak-anak sekolah pukul pagi hari nak makan cuma cepat, you all guna pati-pati je, senang. Tak payah nak cebik garam, cebik bawang, nak potong bawang dan sebagainya, kecuali sayur. Okay, so anda bersediakan titik ini dengan pantas yang mudah, dengan The Sauce Multipass yang harganya akan kosiskan RM18 ke sahaja. Mungkin anda boleh makan lebih kurang dalam 20 orang makan. Okay. Alright, so jom kita tengok saya makan macam mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.